lah nyopan tu ni lo nasi itu tali kaya panjang 9 kurang memapai hati pelang kanailah anak lumbo-lumbo ambil air basuhlah tangan makanlah nasi nan taidang kita abihan kesadonya dari lutui nak ke pau dari pau nak ke pinggang dari pinggang nak ke bau bekonyo pijaan kepala awak lain. Kok tibu angin dari barat, condong badan ke timur. Tibu angin dari timur, condong badan ke barat. Tibu angin limbubu nyoputa. Maliwak-liwak tapi tak patah. Dek acuk batang maliwak, urek menggari. Urek menggari, tanah meranggang. Dek tanah meranggang, banyak makanan dapik. Banyak makanan dapik, disiko isi mengko gadang. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala adiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tidak henti-hentinya kita setiap detik, malah kalau dapat setiap napas kita turun naik, tandanya kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Kita iringkan nafas itu dengan puji yang setinggi-tingginya kepada yang maha hidup dan menghidupkan. Suatu saat yang dihidupkan ini akan dimatikan. Semoga kita tidak lupa setiap detik memuji setinggi-tingginya, bersyukur sedalam-dalamnya. Yang pertama kita syukuri sampai malam ini jamaah Masjid Imaduddin dan jamaah musala masjid sekitarnya yang kita undang, insya Allah nyuadonan tak bisa ditinggalkan makan.
Sebab nasi lanyo edangan dek sepangka. Lanyo pantun ni lo nasi itu. Tali kaiye panjang 9 kurang mamape ateh pelang kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil aye basuhlah tangan, makanlah nasi nantai dang kita abihan kesadonyo. Jadi sebagian jamaah kini sedang makan di musala Ar-Rasyid. Nah, nanti kita uraikan aka untungnya membawa makanan ke masjid. Orang kemanya tidak boleh makan di masjid. Ya kan? Nanti kita terangkan. Ibu-ibu lai sehat ya. Nanti sehat pulanglah. Lai sehat ya. Alhamdulillah. Setelah kita puji Allah, bersyukur kita dengan nikmatnya, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan pendek saja yang disunnahkan oleh agama kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingin pakai sayyidina silakan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau itulah yang berhak kita salawati. Walaupun banyak nan banamo Muhammad, kita ndak salawat ke situ. Ada orang membuat betu, ada. Ambo takana wana masuk karajo bulan Mei diterima di Semen Padang, langsung menolak lori tanggal 6 balik Mei masuk sore jam 3. Pulang jam 11 malam. Menolak lori di kelok rel baru isi 3 cie kosong. Atu sakit pinggang sudah tu dia. Gaji ambo 7200 kali 1.5 bulan. Langsung ambo wali cincin nama ambo menggawi kanian tu sudah tu. Ame murahnya 2500 nak sana. Ya kan? Jadi hari kari raya tu biaya ko di kampung kalau kue raya tu cik kalamainya pak. Baboe lo kare tu. Bama ko kare ko baboe kalamai ko biaya supaya tahan melaki hari raya haji je. Ah jadi dimakan kalamai kare tu jo nasi dingin ndak tanggo lamanya. Aju itulah hidup di kampung. Jadi nak gadang hati biaya ko ambo bali kue-kue ko sekilo-sekilo. Ya kan nanggak maham ambo bali setengah. Atu ba masuk angka botol ples di kampung. Ya kan datang guang kadang hati biaya. Tapi di samping nikmat ada musibah, di samping gembira ada cobaan. Jalankan sampi di silayang tu. Kau muslimin, jalan sampi baru jalan di pelapang kau ke tinggi. Kau kan rasa masuk kanwil PU Pak Sabri Zakaria. Sebelum itu sampi. Oto duo senyo. Pozla cie, sumber cie. Itu masih nyodot. Pakai G di belakang. Dot G. Jadi kutiko kamandaki itu dek muatan nyopanu. Turunlah stok kargo pakai ganja kayu. Namanya Muhammad. Aki cek sopir ganja uto Muhammad. Kece orang dete uto sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu pernah terjadi pak. Tahun 75. Aja ni ulang lagi nilai. Nangka di salawat tentu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak semarang Muhammad saja. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad kalau disebut namanya cepat kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Kaji awak malam kini sabar. Kaji awak judulnya pendek saya sabar. Kenapa? Karena orang sabar tidak ada upah disediakan Allah kecuali surga. Ayatnya kalau mau baca tadi, orang-orang yang sabar mencari ridha Allah. Jadi sabar ini tanpa batas. Kadang-kadang orang kembali pendapat itu, jangan terlampau sabar, nah Ustaz. Basilante hangan orang kawa. Dari lutui nak ke pau, dari pau nak ke pinggang, dari pinggang nak ke bau, bekonyo pijaan kepala awak lain. Basilante hangan nyokawa, luluih pinjai, luluih kulindan, lurah nak bawa tui, juga nak basagaj.
sabar ada batasnya. Ternyata Allah dan Rasul sabar itu tidak ada batasnya, kata beliau. Kalau kita takziah ado kematian, kan para jemaah aco dibaco dek pembaca Quran surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Itu dua kali kata-kata sabar di sana. Pertama, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Yang kedua, wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Sekarang saya tanya, sejak minyak disesuaikan, Pak Presiden bahasanya rancak, bukan naik tapi menyesuaikan. Ya kan? Itu hebatnya bahasa orang politik. Menyesuaikan, bukan naik. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu-ibu, bapak-bapak yang pakai mobil dan motor tetap nak beli BBM saja naik? Tetap, itu tanda orang sabar. Kalau kita mengoceh lewat api, diposting lo ke orang lain, itu dosa yang kau tambah. Dan dia tidak akan berubah. Ada partai yang selalu tidak suka dengan rencana-rencana ini, namanya PKS. Itu kan lembaga resmi itu. Adonya duduk di DPR, lebih bisanya menagahan minyak tidak naik. Walaupun yo gue spando PKS, ya kan? Menolak kenaikan BBM. Lain diterima? Tidak. Apalah yo mencaraco dia pe. Kalau ambo bapak ndak pe, doan se pemerintah. Mendoan orang tak boleh buruk, itu ajaran Nabi. Sebab kalau demo ke demo, bapak-bapak tidak kedidangan orang. Sebab mereka punya aparat. Nah, coba kita lihat. Nabi Ibrahim dibakar di Raja Namrud. Demo tidak orang Islam? Tidak, Bu. Nabi Ibrahim ini disuruh pindah. Ya kan? Nah, jadi pindah saja dari Indonesia. Aku kalau tidak suka minyak naik. Kau tidak, jangan bawa onda yo. Sandang si onda tu je bau. Ambo nak tempoh beli minyak tu lah, kita beli je. Ya kan? Kenapa? Kita harus yakin mahal atau murah rezeki kita dari Allah. Dari Allah. Ya kan? Membuang-buang energi ya, Pak. Malah kalau kita mengupat terus, pertanyaan saya, minyak naik kau izin Allah tak? Izin Allah, Pak. Tak satu pun yang bergerak di bumi ini, termasuk kayu gugur daunnya, itu diketahui Allah dan izin Allah. Dikita doakan, ya Allah, kalau ada pemerintah penan melenceng dari jalan engkau, tunjuk inyo ya Allah, supaya melindungi rakyat. Sudah tua lah, generasi dan kete-kete, cucu, kalau dia mau tu cucu lah. Jadi pedia aja menonton pipi di balian gadget. Balian ada kotak-kotak segadang gua atau muratal sedalamnya. Amma yatasaalun. Nah, biarlah nyo mendaga itu. Di rumah kan ada wifi. Anak cucu ambo nan ampe tahun tua pandai nyo mencari film-film kartun gua. Apal dinyo bintang-bintangnya tu. Akhirnya abinyo jo uminyo berubah pendirian. Nyoputa antena TV golek. Rusak siaran sana. Itu tidak boleh. Ajo balian itu. Rekaman ayat Al-Quran. Itu senang didangannya kini. Kakaknya telah mulai masuk di SD Darul Iman tu. Menghafal nyomairi Allah. Walaupun bacaannya masih cadel. Tapi dimulai dari ayat itu. Bisa nyombaca selanjutnya. Maka memorinya akan terisi dengan al. Kalau anak cucu kita ditanamkan rasa keagamaan yang taat itu semenjak sekarang, 20 tahun yang akan datang akan timbul pemimpin yang baik. Percaya tak? Aku kaget kalau lihat. Ini kan leko sekecil. Tak tentu je orang lalu gitu dulu kalau itu. Sedangkan kadang-kadang boleh cucu. Apalagi anak-anak diberi mainan. Yo kau tak? Lain terdengar di buku. Sampaian ke minantu jo anak. Minantu tu anak awak, anak tu minantu.
Ya kan? Kasih yang paling kasih itu setelah kasih Allah adalah kasih orang tua. Kalau kasih ini pak, kau adalah nenam bocah pindah sadonya beritu dah. Pensiun saya baru lagi usia. Iku ayam anda terlalu agak lelah kira orang lece. Tidak dong, jadi ada orang ada lece. Alam menonton saya bungkui kain ke rumah gay. Ya kan? Itu. Ya, ini. Nah. Tidak ya, orang sikunan. Orang tutaba, orang kampung jua tu orang elok-elok. Sebab nan majanya elok tu siman. Ya. Tidak siman kok penghubung jo Pak Rudi sadonyo. Itu kaum muslimin tak tanggung palonya tu. Tak tanggung palonya tu. Alhamdulillah. Jadi sabar di dalam surat Al-Baqarah 153 dan 157 tadi dua kali ada contoh. Ibu-ibu pernah enggak menggulai jari yang pucuk berenci? Apa mangko ibu gulai jari yang pucuk berenci? Lama. Kalau biaya mboto dulu, rupalah tahu le rasionyo. Jari yang kau kan pakai sagu. Itu ada awak nan ana monyo alergi. Asa dimakan jari yang tu sakit pinggang. Ternyata paranci pucuknya tu digulai jo jari yang habis sagu jari yang. Iya kan? Ah, lah habis de ibu-ibu nyo ambil pucuk paranci jo nyo gulai jo jari yang. Iya kan? Lai paranci itu mati. Indah. Nan diambil itu bercabangnya tiga. Dalam cabang tu tumbuh daun-daun malik. Begitu sabarnya peranci. Makin dikuti daunnya, makin banyak cabang. Ketika orang menanam, kira-kira ada tak nanti balik? Ada. Ujungnya ke bawah, punya hidupnya. Kalau awak tak balik tu, kepala ke bawah kaki kata, anda bisa hidupnya. Atau sabarnya peran, paranci. Diambil orang ke gulai jariang, tumbuh dahannya tiga. Dalam tiga itu berdaun lo nyobalin. Lagadang nyobaya de kambiang. Itulah paranci, pak. Bungo, ya kan? Bungo-bungo dulu, semasa kami tiga di putih, ada juga bungo. Tapi ada orang memelihara kambiang. Indah nyokabe kambiang. Bungo nanti makan kambiang, kau mati, pak. Tetapi paranci, makin suburnya dimakan kambing. Tambah banyak daunnya kata. Iya kan? Tidak terjambu di kambing lain. Tapi ala berhentinya kena musibah. Alun, angin memutar. Kok tiba angin dari barat, condong badan ke timur. Tiba angin dari timur, condong badan ke barat. Tiba angin limbubunya putar. Maliwak-liwak tu, tapi tidak patah. De acuk batang maliwa urik menggari, urik menggari tanah meranggang. De tanah meranggang banyak makanan dape. Banyak makanan dape disiko isi mengko gadang. Di paranci asa acuk di oya angin isinyo ga. Cuba lah ibu tanam paranci itu di pot bungo bawa ke dalam bilik ibu. Pupuk lah. Ibu jual ke ibu pupuk. Ndak ke isinyo. Jadi paranci di oya angin tu akan besar isinya. Orang sabar tidak ada yang akan pernah rugi. Dia akan beruntung. Innallaha ma'as. Ma'as itu beserta artinya. Ma'as itu beserta. Kalau beserta Allah kita. Kabuki beserta Allah. Kalurah beserta Allah. Kalawi beserta Allah. Kamusaji beserta Allah. Tidak ada sesuatu kekuatan alam yang akan melumpuhkan kita kalau kita beserta. Nabi Musa kan cameh ketika dia lapin tali di tukang sihir tu pucik. Apa kata Allah? Jangan cemas Musa. Sihir itu tidak akan mempan. Hanya permainan mata. Kamu peganglah ular itu. Dia tetap tali itu. Tapi kalau engkau melepaskan tongkat, itu sewana jadi ular. Sebab itu mujizat. Buanglah tongkat engkau itu. Nyobuang tungkiknya dari Nabi Musa. Jadi ular sewananya, tidak sihir. Allah menjadikan. Nyomakan ular-ular tukang sihir tadi sana. Akhirnya tukang sihir yang tidak pernah kalah itu bertaubat mengikuti Nabi Musa.
Di mana letak sabarnya tukang sihir tu Ustaz? Diputui tangannya kakinya, keduanya dek Fir'un. Kalau boleh sebadannya le tu. Akato Fir'un, kalau kalian masih mengikuti Musa, tidak mau kembali mengikuti aku, lehermu akan kamu pancung. Tapi dia sabar. Sabar apa? Sabar mempertahankan akidah. Pak Fir'un, dia tetap jawab, Pak, nanti kami kemati, kini kami kemati. Kau hidup nak kami tak tangan tak kaki ya gunanya leceh darah menyembur di badan itu, ya kan? Tapi kalau kami mati, kami sudah bertuhan kepada Allah, tidak bertuhan kepada anda lagi. Mendengar kecewa itu, liye itu nyopanjuang leh dek Fir'un. Tapi dia sabar mempertahankan akidah. Kemana dia dimasukkan Allah? Walaupun belum pernah sembahyang, walaupun pernah mengikuti wirid, walaupun belum pernah mengikuti yang infak, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena sabar mempertahankan akidah. Itulah orang yang belum sembahyang masuk surga. Tukang sihir di zaman Fir'un. Karena apa? Sabar. Tak takutnya mencari padang kemana beli itu dah. Itu orang sabar. Sebab adonan labihnya takui siap Allah. Lama tahun-tahunnya jadi tukang sihir, tidak pernah kalah. Tapi tiba-tiba Nabi Musa kalah. Ada sadar dia bahwa ini yang tidak benar. Yang benar itu Musa bertuhan kepada Allah. Fir'un salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.